Assalamualaikum, selamat tahun baru. Ha, sekarang ni sebenarnya Nisa tengah tunggu bos Nisa. Tak sampai-sampai lagi. Dah siap makan, dah siap minum. Table pun dah clear kan? Tak sampai lagi. Biasanya kalau seorang-seorang kan, nak tunggu orang ni, kita online dulu. Tapi pun habis data. Tablet pun tak ada SIM data. Macam mana eh? SIM data? Eh, semalam bos Nisa ada bagi satu SIM pack ni. Percaya. Tepat pada waktu hotlink untuk tablet. Ini dia SIM pack untuk kita pasang kat tablet, internet daripada hotlink. Harga dia RM60 untuk tempoh 1 tahun. Kat belakang ni dia ada tulis kita akan dapat percuma 1GB internet dan juga dia ada rangkaian 4G. Ha, ni confirm dah laju kan? So Nisa nak pasang sekarang lah. Langkah pertama, masukkan kad SIM hotlink untuk tablet pada slot kad SIM pada tablet anda. Langkah kedua, isikan maklumat peribadi anda pada ruang yang disediakan. Dan langkah terakhir, anda hanya perlu menunggu pengesahan untuk maklumat peribadi anda. Dan kini, anda boleh mengaktifkan pelan hotlink untuk tablet anda. Ha, tiga langkah aje dah siap daftar, dah boleh guna pun internet data ni, lagi-lagi dekat tempat yang tak ada wifi. Laju ni, siap ada LTE ni. Kemudian guna Hotlink Red App untuk tengok penggunaan data kita. Dari sini, boleh kalau nak tambah top up dan mendapatkan promosi terbaru dari Hotlink. Untuk data, boleh top up RM50 untuk 1GB dan sah digunakan selama setahun selagi kuota tak habis. Anda juga boleh mendapatkan top up bernilai RM30 untuk kuota 1GB tetapi tempoh sah hanya 2 bulan. Ha, kalau korang nak dapatkan pelan khusus untuk tablet daripada Hotlink ni, korang boleh pergi ke cawangan Maxis yang berdekatan. Nak beli boleh SIM pack ni, nak tanya dengan lebih lanjut pun boleh. Ataupun korang boleh pergi ke laman web hotlink.com.my/tablet untuk maklumat lanjut dan mengetahui cawangan mana yang menyediakan informasi berkenaan SIM pack ni. Okay? Jadi itu saja dari saya Nisa untuk Amans dari Hotlink. Yosh!